Oh sorry. Nama saya Adi Mas Aryo, based on Mr. Dems. The question is, why do we need to sign to a record label when we can distribute tracks of our own? Cut. Okay. Why? Because kita perlu wadah dan kita perlu mendengar sesuatu. Because when you get into the record label, they have their own character. Terus karakternya tersebut mungkin if you become a producer, so you send your tunes to a based on a record label kind of that you want, which is that you aim or it's your goal. It's good enough. But the point is, why do we need to sign to a record label? Because sometimes we don't know what to do with the tunes as well. So that's why we need a record label. So probably the record label itself will develop our ability or our skill to do the best that we can do. So jadi kayak sama-sama dibutuhin gitu, kayak kita misalnya produser, kita butuh vokalis. So misalnya di satu record label tersebut seperti kayak misalnya Invert. Recently I got signed with them, and then it's quite a big deal for me as well, because it's based on Bandung record label based on Indonesia, or yeah, wherever it is, it's still Indonesia. I don't know what again, but yeah, the thing is it's hard to explain. Actually, the record label itself needs you, and you need the record label. That's the thing. Cut. Kenapa lebih baik rilis via label daripada rilis sendiri? Well, cause it helps. Itu cara pikir paling mudah sih menurut gue. Karena itu membantu lo distribusi, lo gaining exposure, lagu lo dapat promote. Karena kedepannya lu bakal lebih sibuk bikin lagu daripada lu melakukan hal-hal itu yang ngetus itu. Gua Theo dari Palembang, Sumatera Selatan. Kalian kenal gua dengan nama Sapusa. Jadi kenapa sih gua pilih Food Recordings buat nge-sign atau nge-release label gua? Pertama, menurut gua Invert itu memang salah satunya label yang benar-benar support bass music, karena cenderung gua sendiri belum produce music yang ke arah bass music. Terus yang kedua, gue pengen ningkatin level gue pengen musik gue lebih dikenal oleh masyarakat. Mungkin dari Invert Recordings, atau memang dari Invert Recordings, musik gue itu lebih dikenal oleh orang-orang luar yang mungkin sebelumnya belum pernah dengar karya gue, dan mungkin mereka tertarik dengan karya gue. Jadi pesan gue sih memang penting buat kita produser-produser bagi masih muda atau baru atau pemula yang mungkin baru tidak lama kirim demo kita, musik kita ke label recording. Karena dari situ label recording itu sebagai media yang nge-publish atau promosiin karya kita, jadi musik kita lebih dikenal masyarakat, dan juga semakin banyak kenal maka semakin baik kan. Jadi ya gitu aja sih menurut gue. Iqbal dari Massive Control. Kenapa rilis lagu di label itu lebih baik daripada distribusi lagu secara mandiri? Pertama, karena tiap label punya standar sendiri untuk lagu yang mereka bisa terima dan mereka bisa rilis. Jadi kalau kita submit lagu ke mereka, biasanya mereka kan ngasih tips lagu kita tuh propernya mestinya kayak gimana. Yang kedua, benefit yang valuable juga itu label bisa naikin kualitas dari scene dan produser itu sendiri gitu. Jadi menurut gue jangan takut untuk coba submit ke label, karena nantinya tips itu bisa berguna buat kita sendiri as music producer. See ya. Oke, halo CVX. Manfaat rilis di record label menurut gue yang pertama adalah kita dapat input soal lagu kita dari pendapat label. Itu kita beruntung banget dapat perspektif lain mengenai lagu kita, bukan perspektif kita sendiri atau orang biasa, cuma dari perspektif industri. Yang kedua adalah kita ngebantu industri ini tetap hidup. We are helping this industry to keep living, to keep growing. Itu bagus banget. Yang ketiga, manfaatnya
bikin kita lebih detail, lebih serius, lebih perfeksionis sama cara kita. Soalnya pas di awal gue submit lagu ke label, and then gue dapet input yang pertama tadi, terus gue ngebantu scene ini maju, ngebantu industri ini hidup. Gue tahu kalau itu udah point of no return, itu bukan lagi gue yang lama bikin lagu untuk hobi ya, atau untuk personal gue sendiri bikin lagu suka-suka, tapi gue udah detail, lebih perfectionist, lebih maju ke depan, naik level, raise up the bar, kalau okay, this music business is for real, it's for serious. So why not join the company, bro? Just do it, man. Hi guys, nama gue Arya, mungkin lebih dikenal sebagai produser dengan nama DTX. Dan mau share sedikit tentang ada satu pertanyaan yang udah sangat gue nantikan gitu, yaitu peran record label itu apa sekarang? Kalau misalnya kalian itu bisa distribute musik sendiri gitu. Jadi kalau gue flashback sedikit, zaman dulu pertama kali gue bikin lagu dan pengen banget dirilis sama label itu di Indonesia, itu gak ada record label based music atau drum and bass to be specific gitu ya. Jadi mau gak mau dengan kemudahan internet ini, kiriman email, dan akhirnya alhamdulillah diterima sama record label UK dan Kanada, dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol, dan akhirnya obrolan dari situ juga yang ngajarin gue banyak tentang how the EDM industry works di luar sana. Dan hal itu jadi patokan buat gue untuk ngejalanin record label di sini, dan akhirnya gue memutuskan untuk bikin record label pada tahun 2013 dengan nama Invert Recordings, yang awalnya tujuannya itu hanya untuk rilis lagu-lagu gue aja. Susah banget gitu ternyata untuk rilis lagu itu, even setiap bulan atau setiap dua bulan gitu, dengan kesibukan masing-masing gitu ya, yang gak tahu apa aja gitu kesibukannya. Dan akhirnya si label ini membuka pintu untuk produser lain juga, dan dari situ dari produser baru ini gue banyak belajar gitu. Dan akhirnya gue mulai kayak mengadaptasikan bahwa orang Indonesia itu senang ngobrol. Jadi akhirnya bikin grup WhatsApp yang dimana itu kita sharing pakai audio note lah gitu, kita lagi bikin lagu yang kayak gimana segala macem, kita email-emailan sound gitu, wah gue dapat kick yang bagus, dapet snare yang bagus, dan lain-lain gitu. Dan itu akhirnya menjadi satu culture gitu di dalam Invert Recordings itu sendiri gitu. Dan menurut gue itu salah satu advantage dimana kalian kalau misalnya ngirim lagu ke dalam ke record label dan kalian dapat feedback, kalian mendapat pandangan yang lebih luas lagi tentang industri itu seperti apa. Intinya seperti itu. Sebenarnya nggak salah juga kalau misalnya kalian mau distribute musik sendiri, ada beberapa producer juga yang kita approach, mereka udah nyaman untuk distribute musik mereka sendiri, dan kayak mereka merasa puas dengan musik yang mereka bikin gitu. Nggak ada salahnya juga. Tapi untuk kalian yang butuh guidance, butuh support gitu, tetap kalian kirim lagu-lagu kalian ke record label, karena sekarang udah banyak sekali. Dan intinya adalah bukan monetizing, intinya adalah untuk memperbanyak bank music di internet itu yang berasal dari Indonesia, apapun itu genrenya. Dan kemarin juga ada isu di mana orang bilang kenapa musik harus dikurasi gitu. Ya sekarang setiap record label itu punya preferensi musik yang atau taste yang berbeda-beda gitu. Wajar aja kalau misalnya musik itu dikurasi, karena musik yang kita distribusi secara digital itu dia akan stay di situ selama 10 tahun. Dan kebayang kalau misalnya musik Indonesia itu nggak dikurasi, orang akan tahu selama 10 tahun ke depan, oh begini ya gitu musik Indonesia gitu. Kita nggak benar-benar selektif terhadap itu. Jadi itu semacam sekedar two cents dari gue tentang kenapa musik itu harus dikurasi gitu oleh record label atau oleh komunitas. Dan kesimpulannya adalah tetap kirim musik kalian ke record label untuk memperluas network,
dan wawasan dari produser-produser lainnya juga untuk record label yang udah ada. Pastikan jangan begitu udah rilis ditinggalin produsernya gitu. Coba kalian juga komunikasi yang jelas, dan dari situ juga bakal banyak belajar tentang kayak misi mereka apaan, apa yang bisa disupport gitu oleh record label. Jadi peranan record label di sini sekarang udah bukan hanya mendistribut atau menjual musik aja gitu. Jadi sekarang tuh udah improving lagi. Sebagai record label juga, kita, saran gue sih, kita harus lebih bisa menawarkan banyak hal lagi services kepada produser ini yang udah meluangkan waktu untuk bikin lagu yang keren-keren dan akhirnya memutuskan untuk dikirim ke kita gitu. Dan sebagai bentuk penghargaannya itu apaan gitu yang bisa kasih ke mereka. Itu aja sih dari gue. Semoga berkenan komentar-komentar gue ini. Okay. Peace.